Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dalam mempersiapkan sejumlah program yang akan dijalankan kepada mitra deradikalisasi dalam kawasan khusus terpadu Nusantara. Untuk itu, Kepala BNPT, Komjen Pol Borafi Amar, lakukan pertemuan dengan Bupati Malang, HM Sanusi, bersama dengan Kapolres Malang, AKBP Bagus Wibisono, di kantor Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada Sabtu 27 November 2021. Dalam pertemuan ini, fokus membahas terkait program-program yang berkaitan dengan pembinaan terhadap eks-narapidana teroris seperti pembangunan fisik dan non-fisik, di mana pembinaan terkait masalah usaha kecil menengah menjadi prioritas. Kegiatan pemberian pembinaan usaha kecil bagi mitra deradikalisasi khususnya eks-napiter adalah bagian dari proses reintegrasi untuk kembali ke masyarakat. Tak hanya itu, rencananya akan dibangun warung NKRI dengan mitra deradikalisasi sebagai pengelola KKTN di Kecamatan Turen guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui aspek kewirausahaan, ekonomi, hingga pariwisata.